Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri atau 5 tanda Allah sangat mencintai hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-mahabbah, yaitu cinta, yakni mencintai hamba atau umatnya yang beriman dan bertakwa. Namun cinta Allah tidaklah seperti cinta seorang makhluk. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu telah dibuktikan dalam kitab dan hadis. Setiap orang tentunya selalu mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sejatinya tidak ada kebahagiaan yang dicari selain dicintai sang pencipta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda-tanda Allah mencintai hambanya setidaknya ada 5. 5 tanda tersebut yaitu adalah, yang pertama, diterima di bumi. Ketika Allah mencintai hambanya, maka seorang umat tersebut akan mendapatkan penerimaan di muka bumi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu diberikan pemahaman tentang agama. Jika Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memberikan keyakinan atau agama kepadanya. Dengan begitu, seorang umat akan berbuat baik dan jauh dari perbuatan dosa. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan pada orang tidak dicintai, namun tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Allah akan mengisi lidah orang yang dicintainya dengan berzikir dan mengisi anggota tubuhnya dengan ketaatan, menghiburnya dan menghindarkan dari kelalaian. Tanda yang ketiga yaitu memenuhi segala permintaannya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, maka Allah akan memenuhi segala permintaan dan melindungi hamba tersebut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hamba yang tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang digunakan untuk berbuat, dan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
Tanda yang keempat yaitu memberikan cobaan untuk menyucikan dosanya. Ujian yang datang kepada seorang hamba merupakan salah satu tanda jika Allah sangat mencintai seorang hamba tersebut. Dari Anas radhiyallahu an bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya pahala, dan apabila Allah mencintai seorang kaum, Ia memberi cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho, maka baginya ridho, dan siapa yang marah, maka baginya kemarahan." Hadis riwayat Bukhari. Adapun tanda yang terakhir yaitu dibuka pintu amal soleh. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal lalu dikatakan, "Apakah maksud dijadikan beramal itu?" Beliau bersabda, "Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi penjelasan tentang 5 tanda Allah sangat mencintai hambanya. Semoga kita termasuk ke dalam salah satu dari 5 tanda tersebut. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.